Dalam Quran, ni cerita Quran. Dalam Quran cerita, Nabi Sulaiman ada 20 ribu ekor kuda. Dan daripada 20 ribu tu, separuh kuda ada sayap. Kuda terbang. Punyalah terror Nabi Sulaiman. Kuda ada kepok. Orang selalu ingat cerita tu cerita dongeng. Nabi sendiri cerita. Tapi memberi bukti bahawa Nabi Sulaiman memang power betul. Allah. Memang ada terror betul lah. Kalau kuda dia boleh terbang, memang dia power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Tazkirah Ustaz ya, teman-teman sekalian. Jadi di sini hebatnya Nabi Sulaiman daripada Ustaz Badli Shah Alauddin. Dah lama kita tak dengar ya ceramah daripada Ustaz Badli Syah, dan kita dah lama juga tak mengaji ya. Jom kita tengok bersama macam mana penyampaian daripada Ustaz Badli Syah. Let's go. Apa lagi kelebihan Nabi kita berbanding Nabi-Nabi lain? Yang saya ingat kita ni kalau nak kempen pun tak malu lah. Yang keduanya Nabi kita ni, selain yang pertama dia punya kesabaran tinggi, yang kedua dia ada kesanggupan untuk hidup sebersederhana. Walaupun dia dikelilingi dengan peluang untuk hidup mewah dan menjadi raja. Itu kelebihan Nabi kita. Masya Allah. Maaf tuan-tuan sekalian, dalam ramai-ramai Nabi, kita semua kenal dengan Nabi Sulaiman. Kita tak ada isu dengan Nabi Sulaiman. Kita sayang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni memang seorang yang sangat hebat lah. Kalau orang Yahudi ada dua Nabi yang paling disayang, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Kalau di Jerusalem, kalau di Palestin, di Israel, kubur Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Dia tutup, jaga elok-elok. Semua agama boleh datang tengok. Kristian, Islam, Yahudi. Sebab tiga agama ni sayang Nabi yang sama. Respect lah. Kita kan jenis Nabi kita tak ajar benci korang. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Sayang macam. Habis kita sedih lah. Nabi kita tak ada orang luar nak tolong sayang. Pakai kita sayang siang malam bagi petang. Kita sayangnya ke Nabi dia. Kubur Nabi Ibrahim, orang Islam pergi. Kubur Nabi Sulaiman, orang Islam pergi. Cuma kubur Nabi Daud saja orang Islam tak dibenarkan masuk, duduk di pagar luar saja. Orang Yahudi masuklah ke dalam bangunan itu. Orang Yahudi mendakwa Nabi yang paling sempurna, Nabi Sulaiman. Ya, kita tak nafikan. Nabi Sulaiman ni dia lengkap. Sebagai manusia, pertamanya dia ni seorang Nabi. Kedua, dia seorang raja. Yang ketiga, dia kaya. Yang keempat, kuasanya mutlak. Empat perkara ni yang paling orang nak atas muka bumi. Pertama sekali jadi Nabi. Berapa ramai orang nak jadi Nabi? Indonesia ada 40 orang ngaku jadi Nabi. Singapura 2. Malaysia, Selangor seorang. Johor 2. Tapi semua dah kena tangkap lah. Jabatan kamu Selangor, jabatan kamu Johor ditangkap Nabi je. Kita jabatan kamu Pahang tangkap Tuhan lagi ganas lagi. Orang makin pelik nak kiamat kan? Ramai orang nak jadi Nabi. Kita Kuantan ni belum lagi je nak ngaku jadi Nabi. Tak dal lah gamaknya buat kita. Jabatan gempah, bapak lah ganasnya. Tuhan tangkap setakat Nabi. Dia sengih ya. Dia hantar bilai masjid kita tangkap gamaknya. Tapi orang nak jadi Nabi. Yang kedua, jadi raja. Siapa tak nak jadi raja? La ilaha illallah. Dalam dunia semua bangsa nak jadi raja. Bukan orang Melayu je raja ni. Dia raja tuan-tuan. Awal abad ke-20, kita ada 900 tahta. Dek kena perang gedebung-gedebang, turun 240. Dekat ke-8, abad ke-20, perang banyak, turun 44. Daripada 44 negara beraja, 16 daripadanya mengiktiraf Ratu Elizabeth yang kedua sebagai raja pemerintahan dan sistem raja perbelagaan. Secara geografinya, bukan orang Melayu je ada raja. Ada 11 raja di Eropah, ada 3 raja di Afrika, 14 raja di Asia, 6 di negara Oceania. Satu dunia ada raja. Jepun hok maju pun ada raja. Ya, England betul. Pun ada raja. Kenapa manusia perlu raja? Raja ni siapa tak nak jadi raja? La ilaha illallah. Raja ni jadi raja sehari pun sedap. Betul. Tuan-tuan kan pernah jadi raja sehari. Kan bapak lah sedapnya. Orang layan macam mana? Jalan turun kereta, orang buka pintu. Ya pakai spek hitam. Oh, berarok begini. Padahal di kampung orang tu. Asyik gini lah. Hak tukang kipas member.
Lambat kipas. Marah. Kipas molek sikit. Ah, baru jadi raja sehari. Bengkel dah. Bengkel lalu. Gini masuk kampung orang kan. Kerih dengan apa. Marah. Orang datang silat. Dia silat aja tak berani. Pukul kita. Dia pukul bunga aja. Pukul kalau berani. Tak pukul. Sedak jadi raja. Yalah. Kalau zaman dulu naik tandu. Zaman 70 eh. Sekarang ni orang malas nak mikul berat-berat. Dulu naik tandu ni. Jalan gini. Naik duduk atas pelamin. Datang orang ambil gambar. Tabur itu, tabur ini. Bayangkanlah itu baru jadi sehari raja. Bayang kalau tuan-tuan jadi 30 tahun jadi raja. Apa perasaan? Mau tak suka? Masya suka Allah. Jadi raja. Dia sekarang ni. Ramai orang ni nak ngaku-ngaku keturunan raja. Silakanlah. Mengaku sekadar nak kumpul salah silah tak ada hal. Tapi tak payahlah sampai nak report polis nak minta jadi raja tak ada dah. Lepas tahun 1957, sejarah hanya tinggal sejarah. Selepas tahun 1957, semua raja-raja dah sign perjanjian persekutuan. Mana-mana tuan-tuan yang mengaku patut moyang saya jadi raja. Tak ada dah, habis lah. Lepas tahun 57, hanya kenang-kenangan saja. Bawa ke mana pun takkan benar. Cerita dulu biarkanlah dulu. Oh, dulu hanya untuk cerita anak cucu sajalah. Betul. Bagi bangga pada mereka. Nak main cerita hal dulu tuan-tuan, bila nak selesai? Oh, hal dulu ni benda-benda tak selesai. Saya kena cerita hal dulu, nenek saya anak dara zaman dulu. Kalau nak cerita hal dulu lah. Tok saya dulu anak dara. Kalau nak cerita hal dulu lah. Tapi tok tetap tok lah. Nak cerita tak ada benda. Betul. Raja. Orang Melayu memang bangsa kena beraja. MIB, Melayu Islam beraja. Bawa Melayu kalau dia tak ada raja, semua perangai macam raja. Lagi masalah. Oh, betul. Dia kan masing-masing ada goh keturunan masing-masing. Yang ni Palima Pancung tak tanya. Yang ni keturunan Palima Lempang tak tanya. Oh, dia semua keturunan gana-gana. Akhirnya semua jadi bengkel tak tentu arah. Orang-orang marah, orang diangin raja tu ramai. Jadi, payah kita lantik seorang je lah raja. Supaya dah tentu seorang je kita kena hormat. Jadi Nabi Sulaiman dia raja. Yang tiga Nabi Sulaiman dia ada kuasa mutlak. Nabi Sulaiman ni dia punya kuasa mutlak. La ilaha illallah. Luar biasa sekali. Kuasa Nabi Sulaiman ni dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Queen of Sheba ni kalau Bani Israel dia percaya kita panggil Ratu Balqis. Orang Arab panggil Malikat Bilqis. Orang Yahudi panggil Queen of Sheba. Maksudnya panggil Queen of Sheba. Queen of Sheba ni Ratu Balqis. Dipindahkan oleh Nabi Sulaiman, dia pindah begitu eh. Tak payah pakai kontraktor, tak ada apa. Dia punya power luar biasa. Mana duduk Ratu Balqis? Ha ni sedap ke cerita ni? Orang selalu ingat Ratu Balqis ni Ratu Sabah. Ratu Sabah ni di Yaman lah. Jadi orang pun ukur jarak alah Yaman dengan Jerusalem taklah jauh. Itu satu teori. Ada satu kajian secara empirical dibuat oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Dia ni dekan di universiti. Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dekan pengajian Islam. Dia buat kajian 35 tahun tentang di mana istana Ratu Balqis. Ini yang buat kajian ni memang orang akademik betul ni. Bukan orang menipu mengaji di mana. Tak, memang betul dia. Memang orang akademik betul. Memang dia kerja universiti. Orang universiti jangan menipu. Luar tu banyak menipu. Dalam universiti bukan menipu sekejap lah belayarnya. Dia memang dia buat kajian betul. Dia buat kajian 35 tahun di mana letaknya Istana Balqis. Kata dia Istana Balqis ni bukan terletak di Yaman. Istana Balqis ni terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oh, tanah Jawa. Duduk tanah Jawa. Oh, sudahlah. Nak gelak kan orang akademik kaji. Dia 3 km daripada arah Candi Prambanan, 36 km daripada Borobudur. Dia kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Jogja, dia ada 3 candi. Candi Borobudur dekat Magelang, satu lagi Candi Prambanan, satu lagi Ratu Boko. Ratu Boko tu katanya nama Ratu Balqis. Sebab itu duduk di Kabupaten Sleman. Sleman tu Nabi Sleman. Kabupaten Sleman, Ratu Boko. Okeylah. Ada orang minta saya tolong kaji. Dia tu ustaz awak rajin sangat mengkaji rimau gajah macam-macam benda awak kaji. Boleh awak tolong tengokkan pendapat daripada Kiai Haji Fahmi Bashar ni. Betul atau tidak Nabi Sulaiman tu Queen of Sheba ataupun Ratu Balqis istananya duduk di Yogyakarta. Saya jawab beginilah, bukan saya tak nak buat kajian, boleh. Tapi tuan-tuan agak saya ada masa untuk sakit kepala. Tak ada masa. Ini Allah. Nabi tu tak ambil nak gaji, nak gaji Nabi Sulaiman buat apa?
Lainlah saya buat PhD ke tajuk ni, nak ke sakit kepala. Tak, ini tak dan, tak dan. Hanya untuk menambahkan maklumat. Tapi kalau benar Nabi Sulaiman tu mengambil istana Balkis daripada Yogyakarta, bayangkanlah Yogyakarta ke Jerusalem jaraknya 12,335 km. Betul. Punya power Nabi Sulaiman, dia punya pos laju boleh bawa sekelip mata. Kuasa tanpa batasan. Allah. Kuasa ni orang paling nak sekarang, yang kita balas siang malam pagi petang tak habis-habis gaduh ni, kuasa. Nabi Sulaiman bukan sekadar ada kuasa, dia punya kuasa unlimited data. Allah. Banyak betul. Allah Akbar. Dia boleh mengalihkan angin. Dalam Quran ni, cerita Quran. Dalam Quran cerita Nabi Sulaiman ada 20,000 ekor kuda, dan daripada 20,000 tu separuh kuda ada sayap. Kuda terbang. Punyalah terror Nabi Sulaiman. Kuda ada kepok. Orang selalu ingat cerita tu cerita dongeng. Nabi sendiri cerita. Dalam peperangan Khaibar, begitulah. Nabi balik ke kemah. Aisyah duduk dalam kemah. Kemah tu tiup angin, terbuka kemah. Nabi nampak ada patung. Patung mainan Aisyah. Patung, lepas tu ada kuda. Ada patung kuda, ada sayap. Nabi pun, alah dapat isteri muda begitu eh. Hai, kuda ada sayap, dia buat gitu. Lepas tu, kata Aisyah, ai takkan lupa. Hari tu kan khabar Nabi Sulaiman kan kuda dia bersayap. Oh, lupa. Hadis tu kata ulama, walaupun hanyalah gurauan suami isteri, ayatnya tu. Tapi memberi bukti bahawa Nabi Sulaiman memang power betul. Allah. Memang dia terror betul lah. Kalau kuda dia boleh terbang, memang dia power. Tapi maaf tuan-tuan sekalian, hebat macam mana pun Nabi Sulaiman, kenapa dia boleh dapat semua kerajaan yang begitu hebat itu tadi? Sebab dia minta. Dia minta. Ya ke ustaz, orang macam kata ke Nabi Sulaiman, marah benar ke Nabi Sulaiman? Eh, kau bukan mengumpat ke baca ayat Quran? Surah Sad ayat 38. Allah rakamkan doa dia. Dia minta betul. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkan saya. Wa habli mulkan, kurniakanlah kepada saya satu kerajaan yang takkan ada bandingan pun selepas daripada ini. Dia minta betul. Allah. Eh Tuhan, berikan saya satu kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas saya. Oh, dia dapat sebab minta. Adakah salah Nabi Sulaiman minta pada Allah? Tidak salah. Tuan-tuan jangan ingat, oh, tak boleh minta lah hidup ni ustaz. Boleh. Habis tuan-tuan kerja tak minta ke dulu? Tak tahulah kot JPA datang rumah ketuk pintu. Assalamualaikum. Awak baru grad kan? Kerja dengan SUK boleh? Dah. Kita yang tegih-tegih minta kerja. Betul, minta betul. Tak salah. Minta tak salah. Nabi Yusuf, dia jadi pemimpin Mesir. Dia minta. Kenapa ada masa kita dibenarkan minta? Daripada orang tak senonoh dapat, biarlah kita. Betul, betul. Contoh jawatan tu, jawatan tu kita ada kepakaran. Kita ni ada kepakaran. Tapi dalam hati tu tasawuf kuat sangat. Tak berapa minat sangat nak kejar-kejar, padahlah benda ada. Benda tasawuf kuat sangat. Tapi kita kena fikir, awak orang baik, orang masjid. Kalau bukan awak yang pegang, pegang dia orang lain. Orang tu pula memang bagus, pelajaran tinggi luar negara, tapi tak ada integriti, kejujuran tak ada. Kan projek-projek dibagi saudara mara apa semua. Katulah. Awak orang jenis dai tanda semayang, takkan buat kerja begitu. Biar awak je pegang. Oh ya je, tak ya juga. Tak apa, biar kawan muat. Tak apa. Minta tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada 20,000 kuda bersayap. Separuhnya bersayap gitu kan. Masya Allah, Allahu Akbar, tak terbayang. Tapi semua itu ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Karena
doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan di akhirat kelak. Jadi teruslah berdoa sebagai orang muslim ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tabungan doa kita tuh banyak nantinya guys ya. Masyaallah, jazakumullah Ustaz Badli Syahlauddin yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita sehingga kita menambah pengetahuan dan wawasan dan juga kecintaan kita kepada para nabi dan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dengan mendengarkan ceramah ini takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat sehingga kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemin Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.